Berbagai cara yang dilakukan warga untuk menunggu saat berbuka puasa atau biasa disebut ngabuburit. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh warga di Nganjuk, Jawa Timur ini. Belasan warga berburu ikan di sungai. Di sungai Kelurahan Gerengket, Kecamatan Nganjuk inilah belasan warga dan anak-anak berburu ikan mabuk. Meski sungai terlihat kotor dan banyak sampah, namun aksi ngabuburit warga sambil menangkap ikan terasa menyenangkan. Dengan alat seadanya, warga menangkap ikan yang mabuk akibat air yang tidak mengalir dan bercampur limbah sampah ini. Meskipun ikan tergolong kecil, namun ngabuburit tersebut terasa menyenangkan, terlebih lagi belasan warga saling berebut menangkap ikan. Hasil tangkapan warga mengaku untuk dijadikan lauk pauk saat berbuka puasa bersama keluarganya nanti. Ini lagi cari apa, Pak? Cari ikan. Puasa apa enggak? Puasa. Nanti ikannya dibuat apa, Pak? Buat lauk kan nanti buka. Dapat banyak, Pak, hari? Alah, ya lumayan. Ini sambil nunggu adzan maghrib atau gimana? Iya, sambil nunggu adzan maghrib cari aktivitas. Nah, gimana? Seru bukan? Banyak cara ngabuburit menunggu saat berbuka puasa yang mengasyikkan. Salah satunya berburu ikan ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofyan Hanafi melaporkan.